pasti komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu hal yang paling pokok. Bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi melanjutkan episode pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden. Apa ada kesepakatan di koalisi? Kita harus mencalonkan calon si A. Kalau si B itu melanggar. Nah kalau memang ada ADART-nya seperti itu lain cerita kan. Ya kalau nggak ada, beli secara etik. Etik yang mana? Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Presiden. Kecuali Presidennya bilang saya nggak cocok. Saya bilang cuma Presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Lain ceritanya. Patuh enggak Nasdem? Kalau dia enggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu.